10 tahun ini Demokrat berada di luar pemerintahan. Kita tidak bisa berbuat banyak. Sering memberikan rekomendasi, saran kepada presiden, saran kepada pemerintah. Kadang-kadang menyampaikan kritik kalau kebijakannya Demokrat pandang tidak tepat. Kebijakannya tidak pro rakyat. Tetapi sekali lagi, Demokrat memang kenyataannya tidak bisa berbuat banyak. Oleh karena itu, mari kita berikhtiar, berusaha agar 5 tahun ke depan Demokrat kembali ke pemerintahan. Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa Partai Demokrat dengan sepenuh hati mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. SBY pun berharap ke depan Demokrat bisa masuk ke dalam pemerintahan. Hal itu diungkap saat bertemu masyarakat di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Kamis 25 Januari 2024. SBY menginstruksikan Demokrat harus memenangkan pemilu dan memenangkan Prabowo Gibran. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Caranya, kita telah mengusung Bapak Prabowo Subianto. Sahabat saya mengerti Pak Prabowo memiliki tekad untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tekad untuk menegakkan keadilan, cakap untuk memimpin Indonesia, siap juga untuk memimpin Indonesia. Oleh karena itu, ketika Pak Prabowo datang menemui saya sedang berada di Pacitan waktu itu, meminta dukungan Partai Demokrat di Jakarta diulangi lagi, dan saya berkunjung kembali ke rumah Pak Prabowo setelah mendengar apa yang hendak dilaksanakan Pak Prabowo. Dengan sepenuh hati, Demokrat memberikan dukungannya kepada Pak Prabowo Gibran, agar Demokrat yang sekarang berjuang bersama Pak Prabowo benar-benar 5 tahun mendatang masuk ke pemerintahan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.